membuat ikan sarden rumahan. Ini bumbunya ya, bumbunya komplit. Lalu ada ikan lemuru atau ikan laut ini yang saya gunakan untuk membuat ikan sarden rumahannya. Bumbu halus untuk ikan sarden rumahannya kita goreng matang terlebih dahulu ya, seperti ini. Kita presto ikan sardennya 30 menit. Ini ikan sarden homemade-nya sudah masak ya. Kita buka panci prestonya. Di apa sih dalamnya? Cerara seperti ini ya ikannya. Lalu saya sajikan seperti ini. Ye, ikan sarden homemade atau ikan sarden rumahan.